Kebijakan-kebijakan yang tidak memihak dengan sopir, akhirnya kita melakukan kesepakatan seperti ini. Jangan salahkan kami, karena kami juga punya hak, hak hidup, hak menyampaikan pendapat. Harusnya perusahaan negara yang tahu aturan, yang mematuhi aturan, tetapi hak-hak kita orang kecil itu dirampas dan dihilangkan. Jadi hari ini kita di sini tampil di sini, itulah yang membuat kita bangkit semangat menyampaikan aspirasi kita. Hei, kami bukan orang pembangga, kami adalah turut undang-undang, pelaksana undang-undang, pelaksana SOP. Kami selalu jatuh dengan peraturan yang baru merugikan pelaku di semua. Masih ingat BPJS yang tertunggal itu sudah cukup besar, bahkan pernah tidak sekali-kali berobat pun pernah tidak ditanggungkan, itu tidak dibayarkan, tidak bisa, terpaksa kita harus bayar sendiri. Tolong yang di belakang sini sebentar, coba dia kiri kanan isi. Kalau mau di trotoar menuduh, pulang. Kalau masih malu-malu, pulang. Kalau ragu-ragu, pulang. Karena perjuangan tidak akan kita dapatkan dengan keraguan-keraguan. Perjuangan bukan ditentukan seberapa besar kita ada di sini. Perjuangan buruh PPD tidak dilakukan, tidak diukur seberapa banyak orang di sini. Tapi seberapa besar semangat kita berjuang atas kesempatan yang dilakukan oleh sebuah lembaga perusahaan milik negara. Badan usaha milik negara, Perum Pengangkutan Jakarta ini. Luar biasa. Lihat perusahaan manusia-manusia yang ada di dalam sana yang merampas hak kawan-kawan buruh pramudi PPD. BPJS berapa lama tidak dibayarkan? Satu tahun lima bulan. Tapi selalu dipotong dari upah kawan-kawan? Kemana uang itu? Apakah uang itu hanya milik segelintir orang di sini? Bukan, seluruh buruh PPD. Hai kalian manusia-manusia yang masih bekerja di sana, menyembah pimpinanmu itu. Uangmu satu tahun lima bulan dipotong oleh pengusaha, tapi tidak disetorkan ke BPJS. Maksudnya apa? Pidana. Penggelapan. Kalian makan gawang itu, lalu masih ada orang yang sok jagoan tadi ngusir-ngusir. Uang Anda dimakan. Uang Anda digelapkan. Masih melarang kami unjuk rasa di sini. Ini baru hari pertama PPD demo dan ini menjadi perwakilan. Kita main 3 hari dan setelah itu saya akan kirim lagi surat unjuk rasa berkelanjutan di PPD ini. Saya pastikan itu.
Hei buruh PPD, sadar. 77 tahun negara ini merdeka, kita masih dijajah. Perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan pasal 88 Undang-Undang 13/2003 maupun Undang-Undang Cipta Kerja PP35 jelas mengatur tentang sifat dan jenis pekerjaan, mana pekerjaan yang boleh dikontrak, mana yang tidak. Mau sampai manapun saya berani uji bahwa supir pramudi di pengangkutan bukanlah bagian yang dapat dikontrakkan. Pramudi adalah core bisnis. Supir itu nadinya transportasi ini, maka tidak boleh PKWT-kan. Kok kalian masih mau dibodohi? Kok pengusaha tidak mengerti undang-undang ketenagakerjaan? Jangan jadi manajer, jangan jadi HRD. Kalau undang-undang ketenagakerjaan, kalian tidak memahaminya. Ganti baju, pulang. Undang-undang tenaga kerja tidak paham. Damri itu supirnya karyawan tetap. Transjakarta itu supirnya karyawan tetap. Karena mereka paham undang-undang tenaga kerja. Tapi sayang, ini badan usaha milik negara. Yang besar-besar mereka bikin tulisan akhlak di sana. Tapi mereka mengerti undang-undang tenaga kerja saja tidak. Menurutkan, saya mau tanya. Kalian apakah mau tunduk tertindas terus? Tidak! Atau akan bangkit melawan? Kalau dia menjadi pengkhianatan, jangan jadi pengkhianat. Pengkhianat untuk keluargamu, karena kamu tidak memperjuangkan hakmu. Jangan menjadi pengkhianat, pengkhianat kepada kawan sepekerjamu, hanya karena kamu saat ini belum di PHK. Oktober 2022, PPD dan Damri Info Manager berdasarkan informasi dari Direktur PPD. Pertanyaan saya, ada nggak jaminan kalian akan bekerja kembali di sana? Ada nggak ketika kalian tidak dipekerjakan nasib kalian seperti apa? Undang-undang di negara ini jelas mengatur sebelum terjadinya penggabungan, sebelum terjadinya perebutan, maka harus ada kepastian kemana, bagaimana, seperti apa buruhnya, itu harus ada. Oktober 1,5 bulan lagi tidak ada pembahasan bagaimana nasib buruh PPD kalau nanti merger. Kok kalian masih santai? Kepastian itu harus dituangkan dalam bentuk tertulis bisa di atas putih kepastian. Dan jangan takut menuntut karena itu hak. Itu hak. Dan begini kita didapatkan seperti berjuangkannya. Karena itu melekat kawan. Ini perusahaan milik negara yang seluruh perangkatnya saya yakin adalah orang Indonesia. Kok bisa menggaji buruhnya 1 juta tanpa ada kesepakatan? Kalau mau digaji 500 ribu sepanjang itu atas dasar kesepakatan itu sah. Kawan, hidup itu berarti kalau bermanfaat untuk orang lain. Saya sepakat sebagai pekerjaan prioritas adalah bagaimana mengabdi perubahan. Yes, betul. Tapi jangan lupa juga di luar itu ada kemanfaatan dari hidup kita, ada di dunia ini bermanfaat untuk orang lain. Gak bisa sebenarnya begitu. Saya kalau udah begini udah gak main-main mereka udah datang. Mereka sudah punya ide yang baik, menerima kita untuk berunding, kita paksa masuk. Jangan main-main, bikin 3 baris, 4 baris, 3 baris, muatnya bagaimana? Saya mau tes, kita punya nyali atau tidak. Jangan mereka berlindung di balik keamanan. Saya katakan dari tadi, Polisi Republik Indonesia, jujur, cerdas, profesional, jangan halang kami masuk. Ini buruh PPD. Mereka mau masuk ke rumahnya. Jangan halangi. Jangan halangi. Berunding saja susah. Tidak apa-apa, kita berhadapan. Kita berhadapan. Kalau security mau hantam kami, hantam. Ini bagian dari badanmu. Ini bagian dari penderitaan lo. Kalau kalian mau diadu dengan kami, silakan. Silakan. Jadi dari pembela pengusaha yang hanya untuk berunding saja sulit.
kalau kalian masih punya hati untuk menghalangi kami masuk ke dalam. Karena tujuan dari unjuk rasa ini adalah bagaimana terjadinya perundingan sehingga kita punya solusi. Bukan kita ditonton oleh orang-orang itu di sana. Kalian boleh tersenyum, kalian boleh tertawa, tapi sebetulnya kalian tidak sadar kalian ada di dalam penderitaan yang sama. Ya, hari ini kita buruh PPD yang dalam hal ini diakomodir oleh Federasi Serikat Buruh PPD Perum Pengangkutan Jakarta ini, kita melakukan aksi unjuk rasa. Sebetulnya dua hal yang kita lakukan adalah mogok kerja dan unjuk rasa. Yang tadi pagi kita lakukan sebelumnya adalah di kantor PPD Cawang, dan di sana kita tidak menemukan atau tidak mendapatkan sebuah hasil kesepakatan yang pada akhirnya kita lanjutkan ke kantor Kementerian BUMN. Tujuan kita adalah sebetulnya ingin melaporkan kepada Menteri BUMN terkait kebobrokan persoalan-persoalan hubungan industrial yang terjadi di tubuh PPD. Betul. Ya, di mana terjadi pemutusan hubungan kerja yang kita duga ini adalah bagian dari unit busting sebenarnya. Karena mayoritas yang di PHK adalah pengurus serikat pekerja, serikat buruh. Betul. Dan juga anggota-anggota. Ya, di mana juga ada dugaan tindak pidana yang lainnya itu penggelapan iuran BPJS buruh PPD. Oh. 1 tahun 5 bulan. Iuran buruh PPD dipotong tetapi tidak pernah distorkan ke cabang pembina, yaitu cabang Pluit. Betul. Lalu selanjutnya adalah kita tahu bahwa akan terjadi merger penggabungan, peleburan antara dua perusahaan yang dalam hal ini adalah PPD dan Damri, dan kita minta kepastian. Harus ada jaminan keberlangsungan buruh PPD. Tapi sampai saat ini kita tidak mendapatkan jawaban apapun dari Perum PPD. Dalam hal ini kita minta pertanggungjawaban dari Direktur PPD. Tapi sampai hari ini dan tadi kita sampai jam 1 kita aksi di Perum PPD, Direktur pun tidak hadir. Ya, kita melihat tidak ada keberanian, tidak ada kalau boleh dibilang bahasanya adalah nggak punya nyali untuk menghadapi kita. Betul, kita minta kejelasan dari situ. Ya, kita tahu Menteri BUMN memang sedang, katakanlah sedang rapi-rapi, bersih-bersih. Tapi kami mau juga kepada Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, lihat ada buruh yang terzalimi di sini. Ada hak-hak buruh yang dirampas di sini. Ada pemberangusan serikat buruh di sini. Dan ini harus menjadi tanggung jawab Menteri BUMN untuk membereskan persoalan-persoalan yang terjadi di PPD. Kita akan terus melakukan aksi sampai pada akhirnya hak-hak buruh ter-PHK, BPJS, dan kepastian kerja buruh PPD ketika terjadi member kita dapatkan. Ya, itu kawan-kawan, tadi kita sudah masuk ke dalam, tapi memang faktanya kembali kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak memihak kepada buruh. Kosong, humasnya tidak ada, bagian yang menerima kita tidak ada. Ya, saya tidak tahu apakah ini bagian dari trik mereka, tetapi memang kita sudah buktikan tadi ke dalam bahwa ruangan untuk humas sebagai penerima dari aspirasi kita itu kosong. Kita menunggu tiket baik dari BUMN untuk berkomunikasi dengan kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Kalau tidak, kita akan lebih ramai lagi. Siap! Kita akan hadir lagi di sini. Siap! Masa buruh PPD harus tumpah ruah nanti di Kementerian BUMN sampai ada jawaban dari Kementerian BUMN. Siap! Itu yang dapat kami sampaikan. Kami semua berharap apa yang sudah kita lakukan ini membuahkan hasil. Dan kawan-kawan, saya mohon untuk kesabarannya. Demi terencananya, suksesnya, apa yang sudah kita usahakan, tetap bersabar, ikutin aturan. Itu aja yang saya bisa saya sampaikan. Ya, jadi itu kawan-kawan, masih siap berjuang ya? Siap! Siap berjuang? Siap! Tunduk tertindas atau bangkit melawan? Bangkit melawan! Nah, diammu adalah pengkhianatan! Hapuskan indah sangrai kemenangan hari ini.
Hei, teman-teman.